Piala Dunia 2022, gol salto Richarlison warnai kemenangan 2-0 Brasil. Dua gol Richarlison membawa timnas Brasil merebut 3 poin perdana mereka saat bersua timnas Serbia. Timnas Brasil dan timnas Serbia bertemu di Stadion Lusail, Doha, Qatar, pada Kamis, 24 November 2022, atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi hal yang mutlak untuk kedua tim jika ingin bersaing dengan Swiss di klasemen Grup D. Beberapa jam sebelumnya, timnas Swiss sukses menang tipis 1-0 atas Kamerun dan menjadi pemuncak sementara di daftar klasemen Grup D. Timnas Brasil sendiri akhirnya keluar sebagai pemenang dalam laga melawan timnas Serbia berkat dua gol dari Richarlison. Timnas Brasil mendominasi penguasaan bola dengan 58% berbanding 42%. Neymar dan kawan-kawan juga menghasilkan 22 peluang selama 90 menit dengan 8 tembakan tepat sasaran. Upaya Serbia jauh di bawah Brasil. Mereka hanya memiliki 5 kans tanpa satu pun tembakan shot goal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!